Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Emrex Pami, di mana channel ini mau video tentang bermain game. So bagi teman-teman semua yang baru nemuin channel, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya agar channel semakin berkembang. Oke. So untuk video kali ini kita bakalan bermain game Tower of Fantasy lagi. Serta basa-basi, kita masuk saja ke gamenya, gas game. Oke, nanti kita sudah masuk ke dalam gamenya, dan sesuai judul hari ini kita bakalan mencari material di game Tower of Fantasy. Dan untuk material yang bakal kita cari ada 3 jenis, dimana material ini nanti bergunanya untuk event-event yang sekarang ya, yang membuat coklat yang ini nih. Material yang bakal kita cari adalah material gimana sih? Nah ini nih, kepiting. Kita bakal mencari kepiting, terus kita bakal mencari scallop, dan juga kita bakal mencari ini cuy, keong ya. Jadi kita bakal mencari 3 jenis ini, karena si 3 jenis ini berada di dalam apa, di satu jalur atau satu tempat yang bakal kita lalui. Jadi bakal ada 3 material ini yang bakal kita dapetin. So untuk lokasinya kalian bisa telepon langsung ke sini cuy. Nah langsung telepon ke Banges ini nih, Banges Dock ini. Nanti kita bakal carinya ke sini cuy, ke pinggiran pantai sebelah sini, sampai ke sini, sampai ke ujung sebelah sini. Karena di pantai ini tuh banyak sekali material-material seafoodnya ya. So langsung saja kita bakal cari di manakah mereka. Langsung saja ke sebelah sini ya cuy. Nah kalian bisa teleponnya ke sini nih. Nah spaceship yang sebelah sini nih. Nah kita sebelah sana, kayak kita ke sebelah sini cuy. Kita bakal mencari kepiting. Nah ini deh, ini apa, keong. Udah ada keong, satu keong. Di sebelah sini juga keong. Oh ini scallop ya, scallop. Terus scallop juga. Halo, ini bukan. Terus sebelah mana lagi? Nah ini nih, ini posisinya berada di pantai-pantai gitu cuy. Nah pesisir pantai ya. Nah ini juga nih. Nah sebelah sini cukup mudah cuy itu dapetinnya. Nah ini nih, kita dapetin achievementnya juga sekalian cuy. Oke sebelah sini. Nah ini ada juga. Nah ini juga. Ini juga. Nah ini juga. Lumayan banyak. Dan ya ini kepitingnya. Untuk cara dapetinnya kalian tinggal hajar aja cuy kepitingnya cuy. Nah kayak gini tinggal hajar, kalian bisa dapetin sih kepitingnya ya. Oke kita bakal lanjutin ke sebelah sini cuy. Nah ini juga nih. Nah, ini kita dapetin ketam juga. Ternyata ada ketam juga di pesisir pantai ya. Nah ini juga ketam. Nah kita bakal dapetin ketam juga ternyata cuy. Sekalian ya, berarti jadi 4 ini ya, 4 material dalam satu jalur cuy. Ada ketam juga di sebelah sini. Dan ini kepitingnya nih. Kita hajar sebelah sini. Kalau ada musuh jangan dilawan cuy, biar cepet ya. Oke, nah ini dia untuk scallop terakhirnya. Dan sekarang kita bakal lanjutin untuk cari kepitingnya, kepiting tambahannya. Kalian bisa teleport ke sini cuy. Nah, teleport ke sini nanti di sepanjang jalur sebelah sini lumayan ada beberapa ya. Kalian bisa teleport ke sini langsung. Oke, sekarang kita bakal terjun ke bawah sini cuy. Nah, nanti di bawah ya, di sepanjang jalur bawah ini nih. Nah sebelah sini nih.
Nah, ini nih lumayan ada beberapa juga di sebelah sini ya. Ah, ini nih. Kita dapat ketam juga. Kita sebelah sini. Nah. Nah, ini dia nih. Oke, dapat. Terus sebelah sininya. Nah, ini juga nih. Lumayan ketamnya. Nah, ini dia nih. Untuk kepitingnya ya. Terus sebelah sini juga nih. Terus kita bakal nyebrang ke sebelah sana, cuy. Nah, ini dia nih. Sebelah sini. Nah, ini dia nih. Oke, nah itu dia. Dan untuk ke tipsnya, kalian bisa pindah channel aja. Jika kalian di channel yang ini sudah kehabisan, kalian bisa pindah channel. Nanti di channel yang lain pasti ada kalau belum diambil ya. Jadi tips dan triknya seperti itu. So, untuk videonya sampai sini dulu. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen juga, dan subscribe agar channel semakin berkembang. Oke, saya Amres pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.